apa amal yang paling dicintai Allah? Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Orang yang sungguh-sungguh mengerahkan setiap daya dan upayanya, hati, perasaan dan pikirannya untuk apa? Menolong agama Allah. Nih, saya baru tahu di Karimun ada apa namanya? GCN. Ada namanya LMB, pimpinan Pak Datuk. Ada namanya FPI, Nahi Mungkar. Masya Allah, luar biasa. Walaupun sudah dibubarkan, tapi semangatnya tetap ada. Betul ya? Nah, apa lagi gerakan? Kami punya organisasi ini, Pak Ustadz. Apa visi-misinya? Pokoknya menolong agama Allah, Pak Ustadz. Apapun yang digerakkan hati, perasaan, dan pikiran untuk berjuang di jalan Allah, al-jihadu fi sabilillah, itu amal yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kami kalau telah tak tahu, lelah naik kapal dari Batam ke Karimun, tapi kena tahu ini jihad di jalan Allah. Andai mati dalam keadaan berjihad, matinya mati syahid. Betul. Alah Pak Ustaz, kami tak lagi kuat Pak Ustaz. Ini ikut gerakan Pak Ustaz, isinya anak-anak muda, setiap sebentar bertakbir, Allahu Akbar. Bapak itu ikut pula dia, begitu bertakbir, Allah langsung batuk. Nah, ini gimana Pak Ustaz? Ah, bapak ibu yang tak kuat lagi gabung dengan organisasi-organisasi yang bergerak menolong agama Allah, minimal amalnya apa? Man kharaja fi talabil ilmi, sesiapa saja yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, itu sama dia dengan berjihad di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah masing-masing. Nah, di sini kajian subuh ini kita ini sedang berjihad. Kalau ada kawan-kawan tanya, bro, lagi apa subuh ini? Tulis, jihad. Dikiranya antum udah berangkat ke Palestina. Nah, rupanya ke Ibadur Rahman. Nah, ini juga jihad.